Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Reni Rastati. Kali ini aku pengen memberikan informasi gimana sih caranya memperpanjang visa dependent untuk pasangan. Oke guys, jadi basically kalau mau memperpanjang visa dependent itu untuk pasangan, itu basically sama aja sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika kalian membuat new visa dependent untuk pasangan. Yang membedakan cuma satu, biayanya. Kalau untuk new visa dependent itu kan biayanya Rp885 ya. Nah, kalau untuk memperpanjang aja itu biasa biayanya itu lebih murah nih guys, Rp253,40 saja. Untuk formulirnya, kalian bisa datang ke Visa Unit dan mengambil formulir ini. Lalu jangan lupa juga untuk mengambil formulir tambahan ini yang ditandatangani oleh dependent kita ya. Oke, dokumen checklist apa aja sih yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama adalah fotokopi lengkap 2 seluruh halaman paspor dari dependent kalian, yaitu paspor suami atau istri ya, dibikin lengkap 2. Lalu adalah fotokopi lengkap 2 seluruh halaman paspor kita ya. Bikin lengkap 2. Kemudian proof of relationship document itu untuk membuat perpanjangan visa dependent pasangan, yang pertama adalah CTC buku nikah ya. CTC itu legalisir buku nikah. Oke, setelah punya aslinya kita fotokopi ya. Kemudian ada surat relationship letter dari KBRI kayak gini, yang menyatakan bahwa dependent adalah pasangan kita. Lalu jangan lupa foto paspor size ya, dengan ukuran 4,5 x 3,5 cm. Ini contohnya paspor aku, kebetulan jilbabnya sama nih yang aku pakai hari ini. Latar belakang putih, dengan warna pakaiannya itu harus lebih gelap, jadi biar kontras ya. Kemudian ada asuransi etika. Kalian bisa datang ke Perdana Siswa atau kontak etika by email atau WhatsApp aja kalau nggak sempat datang ke sana. Dan kalian bisa minta untuk perpanjangan insurance selama 1 tahun ke depan sesuai dengan durasi visa yang akan diberikan, biasanya 1 tahun. Lalu jangan lupa student confirmation letter dari fakultas ya, seperti ini. Terus ada rekening koran, kalian bisa minta bank statement selama 3 bulan di cabang rekening bank Malaysia yang kalian punya ya. Lalu ada ini adalah bukti pembayaran visa processing fee sebesar Rp50 yang bisa dibayarkan di UMIPay. Websitenya itu adalah ipay.um.edu.my. Jangan lupa nih guys, ditulis pembayaran untuk pihak ketiga, tuliskan nama pasangan kalian dan juga nomor paspornya. Yang terakhir adalah bukti bayar visa renew atau perpanjangan visa ditujukan kepada IMGS sejumlah Rp253,40. Jangan lupa di referensinya itu dituliskan nama pasangan kalian dan juga nomor paspornya. Nah, seluruh dokumen ini lalu diklip ya dan jadi satu bundel, lalu teman-teman bisa bawa ke visa unit untuk disubmit gitu ya. Oke, sekian informasi cara memperpanjang visa dependent untuk pasangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi mau memperpanjang. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau mau berbagi pengalaman tentang cara membuat perpanjangan visa dependent ini, boleh ya tulis pengalaman
komentar dan pertanyaannya di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!